satu bahasa. Misalnya assalamualaikum pakai bahasa Arab. Waalaikum. Nah, ini sudah bisa bahasa Arab. Nah, kirim. Nah, alhamdulillah berhasil kita membuat keyboard menjadi bahasa Arab. Coba kita buat lagi di SMS, misalnya saja di nomor ini. Coba kita ketik pakai bahasa Arab. Nah, masih bisa pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Nah, bisa bahasa Arab kita kirim. Demikianlah trik dan tip dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat Anda, buat teman-teman saya yang sudah menonton ini. Jangan lupa like and subscribe video saya supaya Anda selanjutnya mendapatkan tip dan trik dari saya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.